udah sekian lama sampai ada memang sudah harusnya ganti nih teman-teman. Oke, kita ganti yang baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ruang Berbagi. Kali ini saya akan bagikan tips ya agar ruangan kabin mobil itu selalu segar, sejuk, dan bersih. Kuncinya cuman apa? Cuman Rp20.000 saja. Dengan Rp20.000, kalian udah bisa membuat atau membikin kabin mobil kendaraan kalian bisa terasa segar dan nyaman. Apa itu? Ini dia. Ini adalah filter udara yang diletakkan di AC ya mobil kalian. Harganya murah, cuman Rp20.000 saja. Kalian bisa didapat di toko-toko online kesukaan kalian. Namun kalau misalnya kalian tidak sempat buka HP atau nggak bisa ketemu nih, nggak ada waktu buat nyari online, kalian bisa datang ke toko-toko spare part mobil di dekat rumah kalian. Namun harganya berbeda ya dengan beli online dengan beli di toko-toko. Ini saya beli di toko online hanya sebesar Rp20.000. Kalau di toko ini bisa 50 sampai dengan 80.000. Mending mana? Pasti kalian bisa berpikir sendiri ya. Untuk Honda City itu filter AC ada di bagian sini ya. Waduh, berantakan sekali nih. Harap maklum ya, barusan dibenerin. Nah, untuk ininya bisa tekan sebelah sini sekali dan agak ditarik ya. Terus tekan juga sebelah sini dan agak ditarik. Nah, dia akan turun. Selanjutnya itu, nah, ini dia filternya. Di dalam sini ada filter AC ya. Ada dua solusi ya untuk memasangnya. Yang pertama bisa melepas ini sesuai dengan jalurnya, cuman ribet. Kalau ini bisa dicolok sini menggunakan cutter, nanti dia akan lepas ke sini. Atau bisa membongkar ini nih, membongkar bagian ini nih. Ini bisa di silat dengan cutter, cuman saya memilih untuk membongkar yang sini, dirusak sedikit agar nggak kelihatan bekasnya. Kalau untuk mencolok yang ini terlalu lama ya. Kita bikin simpelnya aja, cuman mutus ini aja. Oke, nih. Jadi untuk ini kalian bisa mengguntingnya ya dengan gunting atau dengan cutter, terserah kalian. Yang jelas ini dipotong aja. Ini potong, dan ini juga dipotong ya. Jadi nanti ini kan bisa ngebuka ke atas, kita bisa ngambil filter dan masukkan filter yang baru, kurang lebih gitu. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini yang sudah saya potong ya tadi ya. Jadi ini sudah bisa naik angkat sini. Jadi ini memang cara kasar, cuman kalau misalkan kalian mau bongkar ya terserah, ini hanya cara cepat saja. Jadi ini bisa dinaikkan, tinggal diambil saja untuk saringannya, terus tarik ke atas dan ini diangkat dulu. Tapi sebelumnya setiap mobil beda-beda ya tingkat kesulitannya, tergantung kalian. Nah, ini dia yang lama. Sangat-sangat kotor. Wow.
Ending. Udah sekian lama sampai ada memang sudah harusnya ganti nih teman-teman. Oke, kita ganti yang baru. Oke, ini udah dilepas ya kawan-kawan, kita pasang yang baru. Tapi sebelum pasang yang baru, ada baiknya kita semprot dulu parfum biar wangi dan segar. Baru kita pasang. Untuk posisi jangan sampai kebalik ya, mana yang atas nih. Untuk yang atas ini bisa lihat dari sininya. Jadi ini posisinya seperti ini nanti. Oke, kita pasang dulu. Oke, setelah kita ganti filter AC-nya, udara sekarang udah agak nyaman, bersih, sejuk pastinya, dan wangi. Karena untuk mengganti filter AC itu memang ya tips aja sih dari saya. Jadi mungkin disemprotkan minyak parfum atau pengharum kesukaan kalian. Jadi pada saat AC itu hidup, wangi mobil kalian akan terasa segar, nyaman, dan pastinya oke punya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jadi betah lama-lama di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar tetap dapat memberikan manfaat, memberikan ilmu, dan memberikan tips-tips yang menarik untuk kalian semua. Dadah.